Ya. Nah, rokok perbatasan. Yo, iya benar teman-teman. Mari kita lihat siapa yang siapa jokinya. Wah. Alhamdulillah cuaca sekarang agak gerimis ya, teman-teman. Dan jalur kebun yang dipakai untuk ini sangat ekstrim sekali. Wah, ketemu lagi Mang Dedi. Mantap. Mantap, Pak Polres. Aduh, kade. Oh. Kade. Oh, Mang Tarko. Dia tetap berdua ya, teman-teman. Wah, lumayan licin juga ya. Dan di sini juga untuk daerah sini banyak sekali kebun yang ditanami oleh karet ya, karet petani, karet. Dan itu juga terlihat banyak sekali pohon manggis. Yuk kita ikutilah teman-teman untuk hari ini. Di kebun ya, aktivitas joki motor dolak. Terlihat ada Mang Tarko dengan Mang siapa itu tadi, lah lupa saya teh. Kita ikuti dan selamat menyaksikan, semoga tetap terhibur ya di channel Lengka 165, channel pedesaan ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Terlihat jalurnya yang dilalui motor dolak ini teman-teman. Dan alhamdulillah gerimis ya. Jadi pastikan juga menyulitkan ya. Wah, ini tanjakan yang benar-benar ekstrim nih teman-teman. Aduh. Coba kita lihat dulu ya. Nanti jokinya itu bisa enggak melewati tanjakan yang alhamdulillah sekarang hujan. Tentunya cuaca yang seperti ini licin ya teman-teman. Ada hujan, cukup menyulitkan juga. Mantap. Seru juga ya teman-teman melihat aksi dari para joki motor dolak. Kita merapat teman-teman.
Aduh. Jalan yang lumayan ekstrim. Wih. Ki. Kenaon Ki? Kumaha, ker kumaha? Kirkan dia yo. Berani ngali motor. Wah. Sangat ekstrim sekali teman-teman. Aki ger kumaha? Turun-turun. Oh. Candi pupul ning. Huh? Candi pupul. Cari cara. Hmm. Yo mau ngetes kana turun non. Tahan geruan tadi gitu kok. Nya. Ya itulah teman-teman. Si bapak itu sedang menunggu getahnya turun ya, getah karet. Lihat jalannya sangat benar-benar ekstrim, cocok buat yang penghobi adventure. Wah, Mang Tarko sudah balik lagi sepertinya. Sulit juga ya teman-teman. Wah, benar-benar luar biasa teman-teman. Para joki motor dolak ini tangannya pada kuat-kuat. Salut. Wah, satu lagi Mang Deddy. Mantap. Mantap Mang Deddy. Ini adalah bekas ban ya, motor dolak teman-teman. Luar biasa sekali ya. Dan ini masih ada beberapa log kayu lagi ya yang belum terambil. Dan dari sinilah para joki dolak itu mengangkut lognya di kayu yang di bawah itu jenis kayu albasia. Terlihat ada Mang Juhana juga di sana. Juh, seberat tangkal, Juh? 38. Wah,
Di semuanya nebang 38 pohon ya. Log semua. Log. Wah, mantap. Alhamdulillah cuaca gerimis ya. Dan memang cukup menyulitkan juga bagi para joki ini dalam mengangkut kayu. Belum lagi jalan yang memang benar-benar ekstrim. Ngopi lah kok, ngopi. Hujan, hujan. Ngopi lah, ngopi. Jadi tiko juralit hampir. Aduh, sayang itu ini momen. Sayang juga. Ini biar hujan cuma. Manik. Ayo Mas Teng, tuh Mas Teng. Minoja. Minoja. Ke perbatasan. Ngopi-ngopi lah. Hujan alhamdulillah teman-teman. Ah, iya Pak Bosna ya. Menghilang Pak Bosna. Kan ayo. Nah, ya. Kita ngopi ya. Di dak yang kopi cenah. Ana kopi. Allah. Jenuk deui ning kopi tah. Weh. Kamari anu kamari mah. Bisa kamari. Tadi aya gremas gerimis rada di China kan. Oh, China, erep. Ratus seseduh duaan ada. Nah aja Pak. Nah aja. Kopi. Kopi ngopi yang di warung gitu nih. Gila. Lu joki. Joki lelah. Kecapean. Nah. Jalannya licin. Minoja, Minoja. Ya. Nah, rokok perbatasan. Kuma jadi mundi dia teh ya orang. Yang songkohnya, menjal ongkoh. Back perju. Dobel. Back perju. Sika di HPM ya? Mm-mm. Pernah bisa kemarin di itu mah. Nebang hungkul. Sama lah. Nebang, ngangkut. Berhasil. Masih capeknya luar biasa. Udut dulu. Gulu kagoyan ini. Hah? Kamu ini sedikit berburak, kenapa sih ini? Jadi kasup uing mah yang nempon nuker hujanan gini. Hmm. Ini tuh jalan berlumur. Sama seperti jalan berlubang. Jadi resep nempokin hunkul. Tadi pot gejloknya dek. Dah hari mantuan mas atau sarang rangup. Sebelum kau lempong. Sebelum ngangkat tukang. Bok angkai. Ngangkat tukang. Satu. Berarti saya buat di dia seberapa kali lah boh? Satu. Satu kali. Tak. Tapi. Parkir satu. Lempang, kelempong. Jadinya kelempong. Hampuran itu hampur, waduh. Yang itu pantah. Nggak pula sepan harup. Tapi kita kumpuknya. Tapi mau dia tadi ada. Masih ada. Tapi ini bahaya juga. Bahasa atas ngopi tadi. Nongeng, itu kan tutupan apa tuh? Nuar deh ya?
Kesel sensor tuh. Kesel sensor. Bingungan sih. Pendidik sensor. Gawe kan gue. Pedok omen. Pantalan lainnya. Uluh. Super ya mah. Log berat. Alhamdulillah, cuaca ngaruhi lagi. Oh. Suara balen deui ya. Ah, samburit teh. Istih ada yang maah. Abis ya. Asli. Sangat sulit sekali teman-teman. Cuaca masih rintik-rintik hujan ya teman-teman. Tapi para joki dolak ini masih tetap beraksi. Ya tanjakan yang ekstrim ya teman-teman. Woi.
Mang Tarko ya, joki handal. Nah, dan ini tuh Mang Dedi. Kita lihat lagi keseruannya teman-teman, aksi dari kedua joki ini yang akan melewati turunan ya, turunan yang ekstrim. Oh, dan terlihat jalur jalannya dikasih dulu sekam padi biar tidak leer. Karena memang cuacanya gerimis ya, jadi jalurnya licin. Terbuk. Leuer pisannya, Ded. Lumayan. Sudah seleuer semalaman. Semangat lah. Semangat. 45. Demi IR. Demi IR. Ya itulah teman-teman Mang Dedi ya. Mang Dedi di sini joki sekaligus dia itu yang pemegang gergaji ya. Yang menebang pohon itu Mang Dedi sekaligus dia itu jadi joki motor dolak. Itulah teman-teman suasana di pedesaan ya, khususnya di kampung Kamuning, Desa Matenggeng. Di mana hari ini sekitar jam 2 ya. Hujan walaupun gerimis tapi cukup menyulitkan untuk para joki ini melewati jalur perkebunan yang lumayan ya. Agak turun ke bawah. Dan untuk turunan seperti ini motornya tidak dihidupkan ya. Hati-hati Mang. Yuk. Lancar jamai. Itu Mang Tarko ya. Segar. Waduh. Tetap semangat. Ya. Alhamdulillah selamat ya, teman-teman. Semoga saja para joki ini walaupun dalam bekerja banyak rintangan atau halangan kalau faktor cuaca ya, tapi alhamdulillah masih tetap dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, sampai di sini tayangan
dari suasana pedesaan ya, channel Lengkah 165 yang mana menampilkan suasana di kebun ya, melihat keseruan dari para joki motor dolak ya, motor angkut log kayu di Dusun Kamuning, Desa Matenggeng. Terima kasih, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.